Bagaimana kalau kita beristirahat sebentar di sini? Baiklah. Aku mendengar gemericik air. Tampaknya ini tempat yang menyenangkan. Sepertinya ini tempat yang cukup menyenangkan. Ayolah. Ceritakanlah kepada kami kisah hidup ayah. Tapi kau kan tahu, karena kau tinggal bersama ayah. Tapi ya, tentu ada peristiwa yang kami tidak terlibat. Baiklah, akan ayah ceritakan dari awal. Kami tidak pernah bosan dengan cerita-cerita ayah yang menarik. Cerita ayah akan selalu diceritakan sepanjang masa. Selalu diceritakan Musa berbicara langsung dengan Allah. Waktu itu sangat genting. Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki orang Ibrani yang berumur di bawah 2 tahun. Jangan! Jangan! Kau kejam! Biar saja kau mengambil bayiku, aku akan melahirkan 10 lagi! Kau sungguh biadab! Kau biadab! Diam! Pergi! Anakku! Ibu, kenapa ibu bersedih? Ibu kelihatannya menangis. Miriam, kau belum mengerti. Cepat, ibu, cepat. Suara apa itu? Mungkin itu hanya suara binatang buas, Tuan Putri. Bukan, itu suara tangisan bayi. Cobalah kau periksa. Ternyata ini adalah bayi orang Ibrani. Lihatlah. Ayahku telah membunuh banyak bayi laki-laki orang Ibrani. Katanya orang Ibrani akan bertambah kuat. Lihat betapa tampannya dia. Aku akan memberinya nama. Namanya adalah Musa. Karena menariknya dari air, kita akan menamakannya Musa. Karena kita telah menariknya dari sungai, Tuanku Termotes? Ya, Musa. Diselamatkan dari air. Tapi Tuan Putri tidak boleh merawatnya. Aku akan merawatnya. Dia adalah milikku. Musa, bayi ajaibku yang ditarik dari dalam air.
gadis kecil, kemarilah. Apa kau tahu siapa bayi ini? Ayo nak, jangan takut, bicaralah. Apa yang ingin kau sampaikan? Tuan Putri menghendaki inang penyusu untuknya? Ya, panggillah dia. Tuan Putri tentu saja tidak dapat menyembunyikan bayi ini dari Tuanku Fir'aun. Takkan kusembunyikan, karena dia adalah anakku, Musa, bayi ajaib. Sungai Nil, sungai kehidupan yang memberikan bayi ini kepadaku. Iya, Tuan Putri. Aku akan mengupahmu untuk mengasuh bayiku. Hamba siap melayani Tuan Putri. Hamba berjanji untuk merawatnya. Tentu saja, ayah harus menjadi bayi yang berpenampilan menarik agar Termotes menyayangi ayah. Mungkin. Nenek kalian telah mengasuh ayah selama 5 tahun. Ayah dibesarkan di istana Fir'aun sebagai seorang pangeran Mesir. Saudara-saudara ayah sebagai pekerja paksa di tanah Gosen memprihatinkan ayah. Ibu, aku melihat kesusahan yang dihadapi oleh kaumku. Musa, engkau jangan pergi ke tanah Gosen. Tempatmu adalah di istana, nak. Istana tempatku belajar sebagai seorang pangeran. Aku bisa mengunjungi pelosok negeri untuk belajar bagaimana mengelola urusan kerajaan. Aku menempatkan seseorang yang tepat pada bidangnya. Dan pasti warga Gosen akan selalu bekerja dengan giat. Aku akan berlaku adil terhadap mereka. Ibu, terimalah pemberian sederhana ini dariku. Terima kasih, anakku. Ibu kadang-kadang merasa bersalah karena kurang sering bersamamu. Ibu tidak perlu berkata seperti itu. Mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang penting bagimu, nak. Allah akan menganugerahiku seorang anak lelaki yang akan menjadi pangeran di Mesir. Ayo cepat, kerja lebih cepat. Ayo, serbudak. Pangeran sudah datang. Mengapa tuanku tidak memakai pakaian kerja? Hari ini mereka harus bekerja sebagaimana yang dibutuhkan. Baik. Ayo kita bekerja. Kalian dengar itu? Katanya Fir'aun akan menempatkan saudaraku untuk menjadi penanggung jawab di Gosen. Mengapa tidak? Bukankah ia sangat mampu? Mungkin hal ini akan mengubah segala sesuatu. Aku sangat yakin dengan hal itu. Saudaraku telah membuat begitu banyak masalah bagi semua pengawas. Mereka semua telah membuang cambuk-cambuk mereka dan bekerja menurut cara mereka sendiri. Seperti halnya saudaraku Musa. Inilah keadilan sebenarnya. Inilah waktunya untuk merasakan penderitaan orang-orang di Gosen dan mengubah aturan yang lebih baik bagi mereka. Aku merasa sangat bangga pada anakku. Aku percaya bahwa dia bisa menjadi tumpuan harapan bagi umat Israel. Tapi jangan lupa bahwa apa yang Musa lakukan itu mendatangkan banyak musuh juga. Musa, sesuatu yang tidak berarti
seorang bayi kecil dalam sebuah keranjang di tepi sungai Nil. Dan kini lihat yang ia lakukan. Semoga tangan Allah membimbing dia. Ah, ayah. Dia bahkan sama sekali tidak pernah bicara dalam bahasa Ibrani. Dia telah menjadi orang Mesir lebih dari yang dapat kita bayangkan. Dia adalah anak angkat Fir'aun. Tetapi dia tetap seorang Ibrani. Dan dia anakku. Apa dia meninggal? Iya, meninggal. Pengawas meminta pembuatan bata ditambah. Di mana dia? Ada di sana. Baik, kalian kembalilah bekerja. Baik. Hei, kau jangan pernah mencambuk dan memukuli orang-orangku. Kau dengar itu? Musa, engkau telah membuatku dalam kesulitan. Jangan kau kira kamu itu lebih baik daripada budak-budak ini. Biar kau rasakan campukku ini. Dia meninggal. Bagaimana rasanya setelah membunuh orang ya? Ayah belum pernah bercerita tentang pembunuhan itu. Ketika ayah menyadari, ayah sangat menyesali peristiwa itu. Ayah menangis pada malam hari. Jiwa ayah terpenjara oleh perbuatan ayah. Apakah ayah masih merasa malu dengan perbuatan ayah? Orang Mesir itu memukul mati seorang tua Israel. Ayah sebenarnya tidak bermaksud membunuh orang Mesir itu. Mungkin peristiwa itu adalah demi kebaikan kita. Membunuh itu tidak baik, anakku. Lalu apa yang dilakukan Fir'aun? Fir'aun memerintahkan serdadunya untuk mencari ayah. Dia menginginkan kepala ayah. Engkau datang kemari. Engkau menuntun para serdadu itu datang ke sini. Cukup, Miriam. Musa, apa kau baik-baik saja? Iya, Bu. Engkau harus segera pergi dari sini, Musa. Kalau kau tetap di sini, kami dalam bahaya. Seluruh isi istana seperti sarang lebah yang dengan penuh amarah mengejar pembunuh orang Mesir itu. Fir'aun jelas menghendaki kepalamu. Aku tidak tahu mengapa aku lakukan itu. Aku telah membunuh seseorang, Bu. Kau harus segera meninggalkan Mesir, Musa. Yokebet, siapkan perbekalan bagi Musa. Kau harus segera meninggalkan tempat ini, nak. Aku sungguh menyesal melibatkan kalian dalam masalah ini. Benar sekali, Musa. Engkau telah menempatkan kami dalam situasi yang berbahaya. Aku mohon maaf atas semua ini. Orang Mesir itu memukul mati orang tua yang lemah. Tentu aku tidak tinggal diam. Apa yang kau inginkan darinya, Miriam? Kekerasan orang Mesir mendorong Musa melakukan itu. Setelah itu? Mendekatlah padaku, nak. Semoga Allah Ibrahim, Allah Ishak, dan Yakub menyertaimu.
giliranku. Ayo pergi, Zipora. Nanti saja beri minum ternak kita. Mengapa engkau selalu saja mengganggu kami? Pergi sana! Zipora, kapan kau akan bilang ya padaku? Takkan pernah kuucapkan. Kau tidak akan pernah mendengarnya dariku, Ish. Zipora, aku adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa membahagiakanmu. Ini yang kau sebut membahagiakanku. Pergi dari hadapanku, Ish! Lepaskan dia. Menjauh darinya. Aku tidak sungguh-sungguh. Aku hanya main-main. Ia tahu bahwa aku hanya bercanda. Pergi kamu. Apakah kau memperhatikan bagaimana dia menatapmu? Dia kuat, tangguh, dan mengagumkan. Zipora yang kuat saja luluh di hadapannya. Tapi ia tidak menyukaiku. Ia tidak dapat memalingkan matanya darimu. Mengapa engkau datang begitu cepat hari ini? Orang Mesir yang mengagumkan datang dari padang pasir. Dia hanya mengatakan satu kalimat saja. Ia memerintahkan semua orang meninggalkan kami dan tidak menambah sepotong kata pun. Memang, karena dia orang padang pasir. Tapi kami sendiri tidak tahu persis dari mana dia datang. Mereka menganggap dia hantu atau apalah. Di mana orang Mesir itu? Mengapa bukan penyelamat anak perempuan kesayanganku yang duduk di mejaku dan makan dari kebaikan negeriku? Aku berhutang budi kepada orang asing ini. Aku pergi dulu. Pergilah kamu semua. Ajaklah dia untuk berpesta malam ini. Aku akan cari-cari alasan untuk sebuah pesta. Ayah menikahi ibumu Zipora dan ayah tinggal di Median selama 40 tahun. Bagaimana mengenai keluarga ayah di Mesir? Berita tentang mereka dan Mesir tidak pernah ayah tahu. Dan ayah juga tidak pernah mencoba mencari berita tentang mereka. Mengapa, ayah? Ayah tinggal rukun dan damai dengan ibumu dan kakekmu, Yitro. Lalu lahirlah engkau, anakku. Assalamualaikum, ayah mertuaku. Waalaikumsalam. Selamat datang. Silakan. Aku akan menyunat anak pertamaku. Dan kunamai dia Gersom. Dulu aku datang sebagai orang asing, tapi semua menyambutku. Terserah yang kau inginkan. Tetapi aku minta jangan sunat anak itu, Musa. Ayah mertuaku, ini perjanjian umat Israel dengan Allahnya. Musa, kau mengatakan tidak akan kembali ke Mesir. Kami keluarga besarmu, apa perjanjianmu dengan Allah? Inilah perjanjian Allah dengan nenek moyang kami, Ibrahim. Bahwa setiap bayi laki-laki haruslah disunat. Demikian juga anak laki-lakiku. Tapi Zipora tidak ingin anaknya disunat. Namun ia sangat mencintaimu, Musa. Aku mengasihi Zipora lebih dari hidupku sendiri. Tapi kita harus menyunat anak itu seperti yang Allah perintahkan pada kita. Tidakkah Allahmu tahu bila penyunatan ini dilakukan akan memecahkan keluarga kita? Aku tidak tahu. Nanti aku akan bertanya pada Allah. Mengapa tidak? Insya Allah. Insya Allah. Ya Allah Ibrahim, yang juga Allah Ishak, dan juga Allah Yakub, aku mencintai hidup ini, dan akan terus mencintai hidup ini di sisa hari-hariku. Aku mengasihi istriku Zipora dan anakku Gersom. Tuntunlah aku, ya Allah, dan perlihatkan selalu jalanmu, agar aku dapat terus berjalan di jalanmu. Assalamualaikum, suami tersayang. Waalaikumsalam, Zipora istriku. Aku membawakan minuman dan makanan untukmu. Terima kasih.
Alhamdulillah. Saat ini aku sedang mengandung lagi, Musa. Alhamdulillah. Allah Maha Pengasih, Dia menganugerahkan kita hidup yang damai. Jika bayi yang akan lahir laki-laki, aku mengizinkanmu untuk menyunatnya. Ada apa sebenarnya, sayangku? Aku takut pada Allahmu. Aku tak mau membangkitkan amarahnya, atau aku dianggap tidak menghormatinya. Khususnya ketika aku melarang menyunat anak kita, Gersom. Kami ingin sekali mengunjungi Mesir untuk melihat tempat ayah biasa tinggal. Iya, ayah juga ingin berkunjung ke sana. Apakah ayah mengira Gosen masih ada? Iya. Ayah kira masih ada. Ayah berada di antara dua kaum. Berdiri di sisi sebuah pagar yang memisahkan dua dunia. Ayah bergumul dengan dua jati diri yang tidak dapat disatukan. Maksud ayah, seperti dua orang bersaudara sedang bertengkar? Ya, seperti dua bersaudara, meskipun ayah mengasihi keduanya. Tetapi mereka tidak ingin didamaikan. Suatu hari salah satu dari mereka membunuh saudaranya yang lain. Ayah melarikan diri demi pembebasan. Aku gembira, ya. Untung ayah melarikan diri. Kalau tidak, kami tidak dilahirkan. Bukankah ini suatu berkah? Kebaikan itu dapat saja muncul dari suatu peristiwa yang pada awalnya begitu menakutkan semacam ini. Kalian berkat Allah dalam hidup ayah. Ayah seorang gembala, berhati gembala. Tetapi ya, ayah adalah seorang pangeran dan memiliki hati seorang pangeran. Itu benar. Ayah seorang pangeran, tapi hati ayah hati seorang penggembala. Jalan. Kau selalu mengalahkanku. Aku telah menyiapkan perbekalan untukmu. Ini. Kau akan pergi kemana? Padang gurun. Besok pagi aku dan anak-anakku akan membawa ternak ke seberang padang gurun. Berapa lama engkau akan pergi? Aku belum tahu, Zipora. Ya Allah. Aku tahu perjalananmu cukup jauh. Jagalah dirimu baik-baik. Dan kembalilah dalam damai. Baik, ayah mertuaku. Aku berjanji. Aku harap kau sehat-sehat. Begitu juga dengan ayah. Begitu juga dengan ayah. Selamat tinggal, sayangku. Jaga baik-baik ayahmu, nak. Jangan takut, Bu. Aku akan menjaganya dengan baik. Kambing betina yang belang itu tidak kelihatan. Kalian tunggu di sini. Ayah akan berkeliling mencarinya. Aku ikut ya. Boleh?
Jangan. Tunggu saja di sini. Tapi jangan lama-lama, Ayah. Kalian istirahatlah. Semak duri itu menyala tapi tidak terbakar. Musa, Musa. Ya, ini aku. Musa, jangan dekat-dekat. Tanggalkanlah kasut dari kakimu, karena tanah tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang suci. Akulah Allah yang disembah oleh ayahmu, juga oleh Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Musa, telah kulihat sungguh-sungguh kesusahan umatku di tanah Mesir. Akan kubawa mereka ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, Bani Israel, keluar dari Mesir. Siapakah hambamu ini sehingga harus pergi menghadap Fir'aun? Sesungguhnya, aku akan menyertai engkau. Maka kamu akan beribadah kepadaku di gunung ini. Apa yang harus hamba katakan kepada mereka? Beginilah harus kau katakan kepada Bani Israel. Aku ada telah mengutus aku kepadamu, Tuhan yang disembah oleh nenek moyangmu, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tapi mereka tidak akan percaya dan mendengarkan perkataanku. Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Tongkat. Campakkanlah ke tanah. Ulurkanlah tanganmu dan tangkaplah ekornya. Masukkanlah tanganmu ke dalam baju. Masukkan kembali tanganmu ke dalam baju. Siapakah yang menjadikan mulut manusia? Siapakah yang menjadikan orang bisu atau tuli, melek atau buta? Bukankah aku, yaitu Allah? Sekarang pergilah, aku akan menolong engkau berbicara, dan aku akan mengajari engkau apa yang harus kau katakan. Ya Allahku, hamba bukan orang yang pandai bicara. Hamba berat mulut dan lidah. Bukankah ada Harun, abangmu, orang Lewi itu? Aku tahu ia pandai bicara. Aku akan menolong engkau dan dia untuk berbicara. Namun, aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak mengizinkan bangsa itu pergi. Katakanlah kepada Firaun, Israel itu anakku yang sulung. Izinkanlah anakku pergi supaya ia beribadah kepadaku. Jika engkau tidak mengizinkannya pergi, maka aku akan menewaskan anakmu, anakmu yang sulung. Eliezer, Gershom, kumpulkan domba-domba. Kita akan pulang. Mengapa, Ayah? Bukankah kita akan melakukan perjalanan panjang, Ayah? Benar. Tetapi Allah menghendaki sesuatu yang tidak biasanya. Apakah keadaan Ayah baik-baik saja? Ya, anakku. Mari kita berangkat. Thank you.
Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduklah, Musa. Ayo, ambil yang kau suka. Makanlah. Aku suka makanan ini. Mengapa kau tiba-tiba kembali dari Padang Gurun? Karena aku harus pergi ke Mesir, Ayah. Untuk melihat apakah kaumku dan keluargaku masih hidup. Kau baik-baik saja. Iya. Namun aku harus kembali ke Mesir. Aku tahu bahwa cepat atau lambat kau akan kembali ke Mesir. 40 tahun telah berlalu. Percayalah, Ayah, sebenarnya aku tidak ingin kembali ke Mesir. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan lama di sana. Aku akan segera kembali. Lalu bagaimana dengan anak-anak dan Zipor? Akan kubawa supaya mereka dapat mengenali keluargaku. Dalam segala sesuatu, berkatku menyertaimu. Ini tidak akan pernah berubah. Pergilah dalam damai. Dan aku akan siapkan keledai untukmu. Ayah adalah berkah bagiku. Sudah 40 tahun aku tinggal di sini. Ya Allah, ya Rabbi. Rasanya baru sekejap mata. Siapapun bangga mempunyai ikatan perkawinan denganmu, Musa. Aku berharap semua orang Midian seperti kau, Musa. Silakan. Ayah, mengapa ayah tidak menceritakan semua hal kepada kakek? Apa harus ayah ceritakan semuanya pada kakek? Bahwa Allah telah memerintahkan ayah untuk membuat tanda-tanda mukjizat di hadapan Fir'aun. Dan bahwa Allah akan mengeraskan hati Fir'aun jika melarang umatnya untuk pergi. Juga Allah mencabut nyawa putra sulung Fir'aun. Kakekmu Yitro, seorang laki-laki yang baik, anakku. Ayah, saat itu ayah merasa takut? Jelas ayah takut. Hanya laki-laki bodoh yang tidak punya rasa takut. Tempat ini cukup baik. Kita akan bermalam di sini. Anak-anak, kumpulkan kayu. Ayah, aku merasa kurang sehat. Musa, coba kau periksa. Badannya panas sekali. Sepertinya ia terkena demam tinggi. Kita harus segera menyunatnya. Apa itu obatnya? Kita telah berulang kali membahasnya. Kita harus segera menyunat dia, Zipora. Kenapa? Zipora, kita sedang menuju Mesir. Allah mengutus kita ke sana. Aku bertanya tentang alasan penyunatan ini. Mengapa engkau mengalihkan pembicaraan soal Mesir? Dan mengapa kau tidak jelaskan masalah ini sebelum kita berangkat dari Midian? Aku tidak ingin ayahmu khawatir mengenai keselamatan kita. Dan bila aku katakan ini kepadamu sebelum kita berangkat, kau pasti tidak akan ikut denganku. Tapi engkau kan tahu bahwa aku akan pergi kemanapun engkau pergi. Waktu itu aku melihat semak berduri menyala. Allah berfirman kepadaku dari semak berduri yang menyala itu. Allah? Allahmu? Allah. Allah Ibrahim, Allah Ishak, dan Allah Yakub berfirman kepadaku. Dia mengutus aku pergi ke Mesir untuk berkata kepada Fir'aun. Allah menghendaki ayah menjadi seorang Fir'aun? Tidak, anakku. Allah hendak membebaskan umatnya. Zipora. Iya? Zipora. Aku merasa kurang sehat, Zipora. Tampaknya kau juga terkena demam tinggi. Ayo. Aku merasa dingin, Zipora. Peluk aku, peluk aku. Iya, kau juga terkena demam. Kita harus menyunat Gersom, Zipora. Dia putra sulung kita. Dia belum diakui menjadi umat Allah. Aku tidak mengerti yang kau maksudkan.
Allah akan mengambil nyawa setiap anak sulung di Mesir. Kita harus menyunat Gersom. Aku harus taat kepada Allah. Aku akan mati, Zipora. Aku sakit sekali. Aku lelah sekali. Jangan berkata begitu, suamiku sayang. Beristirahatlah. Karena semua pasti akan baik-baik saja. Ibu, ayah kenapa? Mengapa ayah kemudian jatuh sakit? Ayahmu jiwanya sedang terbagi, Eliasan. Ibu sudah mengenal ayahmu dengan baik. Separuh dari hati ayahmu sedang berada di Mesir. Dan yang separuhnya lagi ada di Gosen. Dan sekarang, Allah menghendaki seluruh hatinya berada di Gosen. Karena dia adalah seorang Ibrani. Lalu apa yang akan ibu lakukan? Beri ibu batu api itu. Batu api? Untuk apa, Bu? Lakukan saja apa yang ibu minta. Pergilah, Eliasar, duduk di samping ayahmu. Bukalah selubung kaki ayahmu. Aku mengasihimu lebih dari diriku. Pergilah ke Mesir. Dan taatilah Allahmu, suamiku. Disertai dengan berkatku, kasihku dan cintaku. Jadilah laki-laki seperti yang aku kenal. Kami akan menantimu di Midian. Ini adalah perjanjian kita. Kita akan menguatkannya dengan darah. Engkau sungguh-sungguh pengantin darah bagiku. Eliasar,
Eliazar, bangun dan siapkan keledai ya. Kita akan meninggalkan ayah. Jangan khawatir, Eliazar. Ibu, apa yang terjadi denganku? Allah telah menyelamatkan hidupmu. Jangan khawatir, kami akan membantumu naik keledai. Ayolah, Eliazar, cepatlah bangun. Suamiku, kekasihku, kau sahabatku. Aku akan kembali ke Midian bersama dengan kedua anak kita. Jangan khawatirkan diri kami. Pergilah, lakukan apa yang telah diperintahkan Allah. Aku selalu memahami bahwa engkau dipilih untuk melakukan pekerjaan besar. Zipora kekasihku, seorang wanita pemberani. Terima kasih ya Allah, kau telah memberiku perempuan ini. Siapa engkau? Siapa engkau? Musa? Harun? Harun! Saudaraku! Oh. Harun! Harun! Benarkah ini Harun, saudaraku? Ya, benar. Ini aku. Harun, Allah berfirman bahwa engkau akan datang ke Gunung Kudusnya. Allah telah berfirman bahwa engkau akan di sini juga. Allah?
Allah, Allah nenek moyang kita Ibrahim, juga Ishak, juga Yakub. Allah kita, Allah nenek moyang kita. Iya. Harun. Iya, saudaraku. Aku akan kembali ke negeriku. Harun, marilah, duduklah. Mari, duduklah. Duduklah, Harun. Duduklah. Duduklah. Baik. Duduklah, saudaraku. Iya. Harun. Harun. Ketika ayah melihat Harun datang dari padang gurun, ayah tahu ayah tidak akan pernah kembali ke Midian. Ayah, tidak mudah bagi seseorang meninggalkan keluarganya dan meninggalkan kedamaian yang dirasakannya, lalu pergi ke dunia yang belum ia kenal. Ayah benar-benar sang pemberani. Nah, laki-laki tidak butuh kegagahan atau keberanian untuk percaya terhadap apa yang difirmankan Allah. Yang Allah butuhkan adalah sebuah hati yang siap untuk mendengar. Tidak mudah untuk dipercaya. Termotes meninggal, Fir'aun pun meninggal. Semua orang di istana yang menginginkan kematianmu kini telah tiada. Bagaimana dengan Fir'aun yang sekarang ini? Ia lahir setelah kau pergi. Putra yang lebih muda dari Ramses kedua. Jadi dia tidak pernah dengar tentang aku? Mungkin ia dengar engkau anak Ibrani yang diambil dari tepi sungai Nil. Kini kau hanya jadi bahan pembicaraan di sana. Mungkin juga masih ada ancaman, tapi sebaiknya lupakan saja. Karena semua yang menginginkan kematianmu dulu, kini semuanya telah tiada. Bagaimana dengan Termotes? Termotes selalu melindungi kita. Hanya saja hal itu telah merusak nama baiknya. Tetapi ia sedih karena berpisah denganmu. Ia ingin mendengar berita mengenai dirimu, sedikit berita tentang keadaanmu. Inilah yang telah menggugah hatiku, Harun. Aku berhutang budi padanya. Aku menyesali kematiannya. Ibu dan ayah pun meninggal begitu engkau pergi dari Mesir. Berpisah denganmu tidak mudah bagi mereka. Tapi Miriam masih hidup. Kau ceritakan padanya. Itu harus, Musa. Jika Allah telah berfirman, berarti pasti ada sesuatu yang penting. Jangan katakan semua yang engkau ketahui, Harun. Kepada siapa lagi kau cerita? Hanya kepada Miriam saja. Mari. Akan kuperlihatkan padamu tanah yang kudus itu. Mari. Baik. Lepaskan kasutmu, Harun. Karena tanah ini tanah kudus. Inikah tempat yang kudus itu? Inikah semak durinya? Tidak ada satupun durinya yang terbakar. Di sinikah Allah mengubah tongkatmu jadi ular? Dan tanganku terkena penyakit lepra. Aku yakin mujizat ini cukup meyakinkan orang-orang Israel. Musa, orang Israel telah siap untuk meninggalkan negeri Mesir. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Perjalanan kita menuju Gosen masih cukup jauh. Ayolah! Ayolah, Musa. Ayo. Ayolah, Musa.
Ceritakanlah kepadaku semua yang Allah firmankan kepadamu. Ayolah. Hari ini adalah hari yang sangat menarik, Ayah. Benar. Hal ini sangat menarik. Kejadian ini seperti baru saja terjadi kemarin. Aku tahu tidaklah mudah untuk meninggalkan tempat di mana Allah telah berfirman kepada Ayah. Benar. Bagaimanapun kehendak Allah di atas segalanya. Dari mana engkau, Harun? Aku kembali ke semak berduri sekali lagi. Aku begitu tertarik, meskipun juga takut. Aku pun begitu, Harun. Musa, pimpinlah umat Israel. Harun, aku bukan Allah di mana engkau harus berlutut. Sebab hanya ada satu Allah. Allah yang hidup. Dan aku telah mendengar suaranya. Berserahlah hanya kepadanya. Mari kita pergi ke Gosen. Marilah, saudaraku. Ayo, Musa. Ayo. Aku ingin bersama Zipora. Aku ingin kau bertemu Zipora dan kedua anakku yang manis-manis. Aku tahu sulit bagi Zipora dan anak-anakmu berpisah dengan dirimu. Itu bagian dari tanggung jawabku. Walaupun jauh, aku tetap sayang kepada mereka. Seperti yang dilakukan nenek moyang kita, Ibrahim. Aku menyadari betapa sulitnya masalah ini bagimu. Benar, Harun. Ini masalah yang sulit. Allah telah membuka jalan ke Mesir bagi ayah dan paman kalian, Harun. Apakah itu perjalanan yang sulit, Ayah? Berpisah dari kalian dan ibu kalian adalah hal yang paling sulit. Apalagi meninggalkan rumah yang pernah kita tempati bersama di Midian. Ayah tergerak untuk pergi ke Gosen? Iya. Gosen selalu ada dalam benak ayah. Kota perbudakan yang menyedihkan dengan kisah yang memilukan. Tidak pernah ayah lupakan. Gosen sekarang berkembang dengan sangat pesat. Bangsa Mesir takut sebab jumlah kita semakin banyak. Mereka tidak menyadari bahwa kita adalah orang-orang dengan sayap yang patah, Musa. Iya. Musa. Ya. Tunggulah di sini. Aku akan menjemput Miriam. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Maha Pengasih. Musa. Miriam. Kekuatanku kini telah pulih. Kenapa kalian masih di sini? Ayo masuk. Masuk saja. Ya, ayo. Silakan masuk. Benar semua. Semuanya benar. Pasukan. Semua dilakukannya sendiri. Harun. Karena dialah ayahku mati dalam kubangan tanah liat. Beban pekerjaan ditambah setelah orang Mesir itu terbunuh. Ayahku tidak dapat memenuhi tambahan batu bata yang diminta, maka ia pun dibunuh. Kukatakan sesungguhnya, Musa ini akan mendatangkan banyak masalah. Benar. Inilah yang dipergunjingkan banyak orang. Sebaliknya, ia membawa kekuatan sebab Allah bersamanya. Pasukan mana yang dapat bertahan di hadapannya? Aku berkata mewakili semua yang ada di sini. Iya, benar. Perlihatkan kami tanda. Aku yakin sesungguhnya Allah akan mengutus seseorang
yang lebih daripada daging dan darah seperti kita. Besok pagi, kumpulkan para tetua di setiap rumah di Gosen. Mengapa Musa tidak berkata sedikit pun? Oswe, besok pagi Allah akan menyatakan dirinya. Kami akan ke sana, Musa. Aku berjanji. Ayolah, ayo. Ayo. Besok pagi adalah permulaan. Kita tidak akan pulang sekarang. Tolong biarkan aku sendiri. Apa kata-kata Oswe mengusik dirimu? Tidak. Harun, aku harus bicara seorang diri pada Allah. Dan jangan perbolehkan seorang pun menggangguku. Izinkan aku ikut. Jangan sekarang, Harun. Bisa seperti itu, tapi bagaimana dengan diriku? Harun, Allah menyertai kita. Ayo. Ya. Nama saudaraku Musa, seperti kalian ketahui, ia tidak dapat berbicara Ibrani dengan fasih sebab ia dibesarkan di istana oleh adik perempuan Firaun. Dan ia dibesarkan untuk menjadi Firaun di seluruh negeri Mesir. Tetapi karena saudaraku hidup bersama dengan Allah Ibrahim, Allah Ishak, dan Allah Yakub, maka ia membunuh orang Mesir di luar kehendaknya demi umat Israel. Maka Fir'aun ingin membunuhnya, lalu ia melarikan diri ke Midian. Dan tinggal di sana selama 40 tahun. Ia puas dan tercukupi di sana dengan seorang istri, keluarga, dan ternak. Ia akan tinggal di sana di sepanjang sisa hidupnya. Tetapi Allah menampakkan diri kepada Musa di tengah semak berduri yang menyala. Allah memerintahkan Musa untuk kembali memimpin umatnya keluar dari negeri Mesir. Kemudian, adakah pasukan bersamanya? Bagaimana Musa dapat memimpin kita tanpa pasukan? Lalu siapa yang akan melindungi kita dari kereta perang orang Mesir? Apa masih membutuhkan pasukan? Jika Allah berada di pihak kita, kami akan lantang menyatakan bahwa itu akan mendatangkan kematian. Perlihatkan kepada kami sesuatu untuk meyakinkan kami. Berilah kami penglihatan.